Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kepala kuil pejuang Qiu Yonghao terus mengawasi Long Hao Shen sepanjang waktu. Begitu dia berhenti menggunakan lingkaran cahaya, dan mengubah posisinya menjadi pertahanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kosong. Lingkaran panjang Long Hao Shen sebelumnya yang dirantai secara alami dan tanpa membuang energi spiritualnya, sehingga penghentian mendadak ini jelas sangat tidak wajar. Apa yang terjadi? Gumam Qiu Yonghao sambil segera memiliki beberapa keraguan, dan dari posisinya, jelas tidak mungkin untuk melihat jejak hitam kebiruan yang telah ditolak oleh Hao Shen. Segera kemudian, Qiu Yonghao melihat letusan kabut hitam yang berhadapan dengan pasukan iblis. Aktivasi Fallen Angel Domain milik Dewa Iblis Paimon dengan segera meningkatkan firasat buruk ke pikiran Qiu Yonghao, dan merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Apa yang sebenarnya direncanakan iblis itu? Pikir Qiu Yonghao. Pikirannya mengamuk, Qiu Yonghao tiba-tiba bergetar, dan memikirkan tentang satu individu yang paling lemah namun paling berbahaya di antara mereka. Kesatria emas, hati-hati, pegang seseorang di samping kamu. Teriakan nyaring Qiu Yonghao menembus langit hampir seketika. Dengan tingkat kultivasinya, menyebarkan suaranya untuk sampai Long Hao Shen, itu secara alami tidak ada masalah. Sementara itu, Qiu Yonghao memimpin kelompok pusat kekuatan besar lurus ke arah luar benteng. Kesatria emas itu tanpa diragukan lagi, itu ditakdirkan untuk menjadi Long Hao Shen. Saat sepenuhnya menggunakan lingkaran cahaya, ia secara alami mengenali suara Qiu Yonghao, namun kata-kata ini membingungkannya. Ambil seseorang, apa yang dia maksud, pikir Long Hao Shen. Pada saat ragu-ragu itu, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan, yang secara tiba-tiba mendarat padanya. Lalu gelombang panik tiba-tiba muncul di benaknya saat dia merasakan ancaman yang sangat tidak terduga. Tetapi pusat kekuatan besar manapun memiliki keinginan kuat untuk mengendalikannya, terutama atas diri mereka sendiri. Mereka terbiasa mengendalikan segala sesuatu dalam lingkup kemampuan mereka. Dan jika sesuatu telah di luar kendali mereka, mereka segera memiliki perasaan panik, itu adalah kondisi Long Hao Shen saat ini. Sinar biru tua yang cemerlang lurus sempurna melintasi kabut hitam pekat, yang mengarah tepat ke Long Hao Shen dan menuju benteng tenggara. Saat itu, Long Hao Shen merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, karena kekuatan psikis yang mencekik langsung menangkapnya. Tepat pada saat ini, tangannya terangkat dan ingin meraih Han Yu di dekatnya. Berbicara tentang sesuatu yang aneh, sinar biru gelap itu tidak menimbulkan kerusakan pada orang lain. Bahkan ketika melewati tubuh Han Yu, dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun tentang itu. Itu hanya memiliki efek pada Long Hao Shen. Cai Er, Wang Yuan Yuan, Han Yu, dan Zhang Fangfang, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan tergesa-gesa ke tempat serangan yang menjadi sasarannya itu, mereka mendapati dengan keterkejutan luar biasa, bahwa yang bisa mereka lakukan itu sia-sia. Itu tampak tersusun murni dari cahaya yang tidak mengandung sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dan semua serangan mereka mendarat di udara. Tubuh Long Hao Shen tetap dalam posisi menemui jalan buntu, karena sosoknya jelas mulai melemah. Itu benar, Long Hao Shen terlalu lambat untuk bereaksi. Jika dia segera mengindahkan panggilan Qiu Yonghao dan meraih Han Yu, dia bisa melakukannya tepat waktu, tetapi sayangnya, karena tidak memahami kata-kata Qiu Yonghao, dia kehilangan kesempatan itu. Namun, sebagai dewa pilihan, bagaimana mungkin dia bisa pasrah dan mati tanpa daya? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dibawa oleh sinar biru gelap ini dan merasakan bahaya besar darinya, dan dia berhasil memadamkannya, hingga akhirnya lolos dari kematiannya yang sulit. Long Hao Shen segera berusaha menggunakan kemampuan yang dimilikinya pada situasi bahaya besar ini. Pertama, dia memikirkan perisai siput ilahi, tetapi mengetahuinya dengan kaget, bahwa hanya kekuatan mentalnya yang bisa digunakan. Semua energi spiritualnya sudah disegel oleh sinar biru gelap, dan tidak mampu mengumpulkan gerakan sedikit pun. Setelah kehilangan cadangan energi spiritualnya, tidak peduli dengan kekuatan peralatannya, dia tidak dapat menampilkan kekuatan sejati mereka. Kekuatan mental, pikir Long Hao Shen. Sinar cahaya hijau tua itu hampir berhasil.
dan wajah galak datang ke pandangan Hao Shen. Oh iya, itu benar. Pikir Long Hao Shen, tidak ada energi spiritual yang tidak berarti, bahwa ia tidak dapat mengaktifkan peralatannya. Tidak semua peralatannya membutuhkan energi spiritual untuk digunakan. Sinar keemasan tiba-tiba terangkat di dadanya. Jika dia melihat dengan cermat dan dari jarak dekat, dia akan mengetahui bahwa cahaya ini berbentuk tengkorak kecil. Di ambang kematiannya, Long Hao Shen ingin mengaktifkan Eternal Melody, alat transportasi yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan musuh, selama dia berhasil mencapai Tower of Eternity, apa yang bisa musuhnya lakukan? Eternal Melody hanya membutuhkan kekuatan mental untuk digunakan, dan tidak membutuhkan pasokan energi spiritual. Melalui Eternal Melody yang mengikatnya ke Long Hao Shen, Menara Keabadian telah menyerap kekuatan jiwa eksternal. Terutama setelah penambahan Long Hao Shen ke Perang Suci, menara itu menjadi lebih serakah, dan lambat laun terasa seperti monster yang berangsur-angsur bangun dari pandangan Long Hao Shen. Dewa Iblis Kematian Saminaga sudah menjadi persembahan terbesar bagi Menara Keabadian. Jika bukan karena keputusan cepatnya, dia bisa saja tertelan langsung oleh menara. Asimilasi Domain of Death pada waktu itu telah memberi manfaat besar bagi Tower of Eternity. Setelah itu, Long Hao Shen pergi beberapa kali lagi di medan perang, dan sejumlah besar jiwa yang meninggal diserap, dan memasoknya ke menara dengan energi jiwa yang besar. Long Hao Shen mengamati berkali-kali melodi abadi di lehernya, dan menemukan bahwa tengkorak berwarna emas awalnya secara bertahap membentuk api emas yang berdenyut di matanya. Ini seolah-olah menjadi hidup, dan semakin diperkuat oleh koneksi dengan Tower of Eternity. Semakin banyak energi jiwa yang diserap, perasaan terbakar yang membakar pada awalnya terasa pada penyerapan, itu menghilang secara bertahap dan digantikan oleh perasaan hangat. Pengaruhnya pada Long Hao Shen juga berkurang secara bertahap, dan perasaan zat itu membuatnya terasa seperti pendukung besar di mata Long Hao Shen. Hanya saja, dia tidak berencana menggunakan pendukung ini secara langsung, dan tidak tahu bagaimana seharusnya. Dalam benaknya, dia merasa seperti perwakilan untuk Tower of Eternity, dan menjadikan menara abadi seperti majikannya. Eternal Melody itu terus menyerap energi jiwa eksternal, sambil tidak melakukan apa-apa sebagai balasannya, dan sementara itu, dia benar-benar tidak dapat mengendalikan kekuatan Menara Keabadian. Tentu saja, Long Hao Shen juga tidak pernah mencoba melakukan kontrol atas Menara Keabadian. Hanya saja, kebutuhan untuk berteleportasi, itu akan membuatnya menggunakannya. Jika semuanya seperti yang dia duga, Menara Keabadian seharusnya sudah menjadi alat ilahi yang cerdas. Jadi itu mungkin bahkan tidak berada di bawah kendali Elux Slumbering Calamity. Ini membuatnya lebih sulit bagi Long Hao Shen untuk melepaskan diri darinya. Untungnya, bahkan jika itu mengambil keuntungan dari Hao Shen dengan cara seperti itu sudah mengenalinya sebagai penggantinya, dan karena itu tidak pernah melakukan tindakan yang berbahaya terhadap Hao Shen. Berbicara tentang itu, sangat aneh bagi Menara Keabadian untuk menjadi alat ilahi yang begitu rakus terhadap jiwa-jiwa ini. Long Hao Shen tidak menolaknya sebanyak Elux, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Menara Eternity tidak hanya membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menyelamatkan kehidupan kelompoknya beberapa kali. Tanpa itu, Long Hao Shen sudah akan mati di tangan iblis, dan juga, mereka tidak akan mendapatkan pencapaian seperti itu, atau setidaknya tidak akan tumbuh dalam kekuatan hingga begitu cepat. Segalanya benar-benar seperti yang diharapkan Long Hao Shen, sementara peralatan lainnya tidak dapat digunakan, dan bahkan Peri Yating tidak bisa dipanggil, Eternal Melody memancarkan cahayanya seperti sebelumnya. Di bawah penutup sinar biru tua, tubuh Long Hao Shen berubah ilusi, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Dan ketika sinar keemasan muncul, seluruh adegan berubah secara mistis. Sinar keemasan yang dikeluarkan dari dadanya segera bergabung dengan sinar biru gelap di sekitarnya, dan gelombang psikis yang kuat ini segera menjadi berantakan. Yang mengejutkan pemiliknya adalah, bahwa Eternal Melody tidak hanya menyatu bersama dengan sinar biru gelap itu, tetapi bahkan meluas ke kabut hitam yang jauh dari tempat ia ditembak. Hampir dalam sekejap mata, kabut gelap dan jejak biru tua di benteng segera berubah menjadi campuran warna biru tua dan emas. Di langit ada kepala kuil para pejuang, dan tangan Qiu Yonghao memotong kabut hitam yang jauh dengan niat pedang raksasa yang mengeluarkan jejak cahaya emas yang besar. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen tiba-tiba menghilang,
serta ada warna biru dan emas yang terjalin. Pada saat yang sama, pencetus sinar biru tua itu, Dewa Crossell, dia juga menghilang. Sinar berwarna emas dan biru yang terjerat di langit, itu segera menghilang. Dari penampilan sinar biru tua hingga menghilang sepenuhnya, hanya dua napas yang berlalu. Dan dalam rentang waktu yang begitu singkat, beberapa orang yang ada di sampingnya juga ikutan menghilang. Long Haoshen yang secara instan menghilang, Chai Er, Han Yu, Wang Yuan Yuan, dan Lin Xin, mereka malah terlihat tenang. Mereka mengenal Long Haoshen dengan sangat baik, dan gelombang energi spiritual yang dihasilkan pada saat penghilangan instan itu, sepertinya telah memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke Menara Keabadian. Dan lebih jauh lagi, berkat koneksi Soul Binding Chains, keempatnya tidak merasakan kerusakan yang mereka alami, yang mengatakan bahwa Long Haoshen keluar dari bahaya setidaknya untuk saat ini. Menara Keabadian adalah rahasia mereka, dan juga tempat teraman mereka. Setelah menyadari bahwa Long Haoshen telah berteleportasi kembali ke sana, mereka segera menjadi tenang. Mungkin dia muncul kembali hanya dalam sedikit waktu. Sangat memalukan bahwa mereka tidak melihat tatapan heran dari Dewa Iblis Malaikat Paimon. Di tengah penggunaan kemampuan bawaannya, Dewa Iblis Crossell telah menghilang bersamaan dengan kesatria musuhnya itu. Efek teleportasi ke Tower of Eternity, itu membuat Long Haoshen menjadi sangat santai. Namun yang mengejutkannya adalah, dia sangat cepat menemukan bahwa sinar biru tua yang menempel di tubuhnya belum hilang, tetapi masih terjerat dengan cahaya keemasan dari Tower of Eternity. Siluet tinggi juga muncul di hadapannya. Teleportasi itu sangat mudah, dan hanya butuh sekejap untuk Long Haoshen muncul di lantai pertama Tower of Eternity, dan Dewa Iblis Crossell juga ikut berteleportasi bersamanya. Guncangan Crossell jauh lebih besar daripada Long Haoshen. Segera setelah berteleportasi, ia kehilangan kendali atas kemampuan bawaannya, dan segera dibawa ke dalam transportasi spasial yang tidak dapat ia tolak bahkan pada tingkat kultivasinya. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah biru tua. Awalnya, dia tidak mungkin menderita kerusakan besar dan melemah dengan bantuan Dewa Iblis Malaikat Paimon. Tetapi selama proses teleportasi, kemampuan bawaannya masih dipertahankan, dan menyela teleportasi itu tidaklah mungkin. Penggunaannya yang terus-menerus dan pengaruh dari perjalanan spasialnya, itu menimbulkan kerusakan besar baginya. Semakin kuat suatu kemampuan, semakin besar reaksi yang bisa ditimbulkannya, seperti halnya tungku spiritual. Kultivasi Dewa Iblis Crossell sendiri, sebenarnya tidak cukup baginya untuk masuk dalam peringkat 40 teratas. 5 atau 6 Dewa Iblis dengan peringkat yang lebih rendah, itu berada di atasnya dalam kekuatan bertarung. Alasan mengapa dia bisa berada di peringkat 49, itu karena kemampuan bawaannya. Crossell dikenal sebagai Dewa Iblis dari Clear Vision, yang mampu melacak keadaan sebenarnya musuh dari jarak yang sangat jauh. Sihirnya termasuk tipe psikis. Pada saat yang sama, seperti halnya sebagian besar para Dewa Iblis, ia adalah seorang penyihir ganda seperti sihir dan bela diri. Mantra ilusi apapun tidak ada gunanya di depannya, dan juga kemampuan bawaannya yang tidak begitu kuat dalam dirinya sendiri, tetapi hal-hal akan berbeda ketika dia bergabung dengan Dewa Iblis lainnya. Kemampuan bawaan yang disebut Clear Vision Godly Pull, ini dapat dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mengunci kekuatan mentalnya pada lawannya, dan itu memiliki efek teleportasi yang kuat, yang mampu secara instan memindahkan targetnya di depannya. Dalam beberapa hal, tarikan ilahi Clear Vision ini adalah pendekatan yang berbeda, dan menghasilkan hasil yang sama dengan tungku Saint Spiritual, dan daya tariknya jauh lebih kuat daripada tungku Saint Spiritual. Bagaimanapun juga, tungku Saint Spiritual baru saja ditarik, sedangkan tarikan ilahi Clear Vision mampu melakukan teleportasi langsung. Bayangkan saja, jika teleportasi Crossell berhasil, Long Haoshen kemudian akan menghadapi 8 Dewa Iblis besar secara tiba-tiba. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dan bahkan jika dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya dengan segera, dan memiliki pertahanan alat ilahinya, hasilnya sudah pasti adalah kematian. Itu adalah pengepungan dari 8 Dewa Iblis besar, yang tidak memberi seseorang kesempatan sedikit pun. Tentu saja, karena kekuatan Clear Vision Godly Pull, itu memiliki keterbatasan besar, Crossell hanya dapat menggunakannya sekali sehari, dan itu dengan mengandalkan pilar Dewa Iblisnya sendiri,
Terlepas dari apakah itu berhasil atau gagal, itu akan menempatkannya dalam kondisi kelemahan fisik yang sangat panjang, akan tapi, kecuali dewa iblis lain setuju untuk mendukungnya dengan kekuatan mentalnya sendiri, dan sangat mengurangi serangan balasan ini. Pada saat yang sama, tarikan ilahi Clear Vision tidak dapat digunakan melawan musuh dengan kultivasi atau kekuatan mental yang melebihi kekuatannya. Selama energi spiritual atau kekuatan mental musuh melebihi kekuatannya, peluang keberhasilan menjadi sangat rendah. Pembatasan lainnya adalah peringatan yang diberikan Qiyu Yong Hao. Tarikan ilahi Clear Vision hanya dapat digunakan pada satu target, jadi, jika Long Hao Shen telah meraih orang lain, itu akan segera gagal. Itulah alasan mengapa Dewa Iblis Malaikat Paimon merilis domain malaikatnya, itu bertujuan demi menutupi penggunaan kemampuannya. Tarikan ilahi visi jelas ini sudah membuat kuil penjuang menderita kerugian besar. 4 pusat kekuatan besar di tingkat Kaisar Perangni, itu mati dengan cara ini di tangan para Dewa Iblis. Itu sebabnya pengaturan formasi Qiyu Yong Hao sangat ketat. Kekuatan-kekuatan dari kuil prajurit berdiri dua demi dua untuk menghindari memberikan kesempatan bagi Crossell. Tapi Long Hao Shen berbeda, dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kemampuan Demon God of Clear Vision Crossell, yang mampu menyebabkan hal ini. Seseorang yang sering berjalan di tepi sungai, suatu saat akan membasahi sepatunya, Crossell berjalan terlalu jauh di sepanjang jalannya, dan akhirnya bertemu musuh bebuyutannya, dan kali ini, ia bertemu Long Hao Shen. Kekuatan mental alami Long Hao Shen sangatlah luar biasa, dan jauh di atas pusat kekuatan besar dari tingkat yang sama. Tetapi Crossell pada akhirnya adalah dewa iblis dari tingkat ke-9, dan dengan atribut magisnya yang merupakan atribut psikis. Dengan demikian, kekuatan mental Hao Shen masih di bawahnya. Kecuali kultivasinya menembus tingkat ke-9, ia tidak bisa bersaing dengan dewa iblis Crossell saat ini, itu sudah pasti. Tapi kekuatan mental yang kuat memungkinkan Long Hao Shen untuk merespons dengan segera. Seiring waktu yang dibutuhkan untuk teleportasi dengan kekuatan mental lawannya, Long Hao Shen memiliki waktu beberapa detik dan berhasil mengaktifkan Tower of Eternity dalam rentang waktu yang sedikit ini. Menara keabadian jelas memiliki prioritas lebih besar daripada tarikan ilahi Clear Vision. Bagaimana bisa dewa iblis dari Clear Vision dibandingkan dengan keberadaan alat peringkat supra ilahi? Selain itu, Long Hao Shen adalah penggantinya, dan seseorang yang bisa diandalkan untuk membawa lebih banyak jiwa. Dalam masa bahaya besar, alat supra ilahi ini jelas akan menyelamatkannya. Namun, ketika Clear Vision Godly Pool pada akhirnya ditingkatkan melalui kekuatan pilar para dewa iblis yang mendapatkan dorongan yang luar biasa, dan itulah bagaimana cerita dari hasil aneh ini terjadi, dewa iblis Crossell benar-benar berhasil memindahkan Long Hao Shen di depannya, tetapi pada saat yang sama, Long Hao Shen bergantung pada Tower of Eternity, dan memindahkan keduanya di sini dengan cara itu. Kedua teleportasi telah berhasil, tetapi Long Hao Shen juga lolos dari bahaya nyata. Tempat apa ini? Bagaimana caranya kamu bisa lolos? Tanya Crossell yang penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Melihat kebalikan Long Hao Shen, dia tidak bisa untuk tidak bertanya, karena sementara itu tangannya terpisah, dan membiarkan pisau panjang muncul di antara mereka. Api hitam menyulut pedangnya yang panjang, dan sementara itu, undulasi memutar mengelilingi tubuh Crossell. Menghadapi musuh yang telah membalas tarikan ilahi Clear Vision miliknya sendiri, dia benar-benar menjadi sangat waspada. Pada saat dia mengetahui bahwa Crossell dipindahkan ke Menara Eternity di sampingnya, dia juga sangat terkejut. Ketika Crossell mengajukan pertanyaan itu, dia mundur dengan sangat cepat, lalu perisai siput ilahi dari matahari dan bulan muncul di depan dadanya. Berseberangan dengan reaksi kebingungan Crossell, Long Hao Shen sudah menebak kebenaran masalah dari situasinya saat ini, dan juga keadaan sebelumnya. Aku tidak pernah melarikan diri, tetapi membalas tindakanmu. Long Hao Shen menjawab dengan dingin, dan dari aura kuat yang dilepaskan oleh tubuh musuh, dia bisa menentukan bahwa dia adalah Dewa Iblis. Tepat sebelumnya, dia tampaknya berada di samping Dewa Iblis yang memimpin musuh. Long Hao Shen masih ingat penampilan Crossell sejak saat itu. Orang hanya bisa mengakui, bahwa Dewa Iblis ini memiliki penampilan yang sangat tampan, dengan tambahan 6 sayap di punggungnya, itu membuatnya terlihat lebih menawan. Crossell sudah terlihat tenang, dan tidak sabar untuk menyerang Long Hao Shen. Ini ruang lain,
Karena kamu memiliki sarana untuk berteleportasi di sini, kamu tentu memiliki sarana untuk berteleportasi kembali. Bawa aku keluar, dan aku akan mengampuni kamu, ucap Crossell. Mengulur waktu adalah keuntungannya, karena Crossell takut akan ruang ini. Tetapi setelah menjadi ahli dewa iblis di atribut psikis, ia memiliki beberapa pemahaman tentang tempat ini. Dia tahu betul bahwa untuk dapat melalui perjalanan spasial sejauh ini, Long Hao Shen pasti memiliki semacam kunci spasial. Dengan meraih kunci spasial itu, ia secara alami tidak dapat kembali ke Seng Mo Dalu. Tetapi yang paling pentingnya adalah, cedera batin psikis yang dideritanya. Dia tidak bisa melihat melalui Long Hao Shen, terutama setelah pembebasannya dari Divine Snail Shield. Dengan luka-lukanya saat ini, ia tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk bisa pergi secara utuh setelah membunuh Long Hao Shen. Karena itu, ia berbicara kepada orang yang mengulur waktu, dan memberikan waktu untuk pulih. Musuh pada akhirnya hanya pada tingkat ke-8, jadi dia memiliki keyakinan penuh untuk dapat membunuh Long Hao Shen setelah memulihkan sebagian dari cedera internal psikisnya. Saat itu, Snake Demon God peringkat terakhir sudah sama cerdiknya dengan Rubah, apalagi peringkat 49 seperti Crossell. Meskipun ia masih tidak memiliki domain, kultivasinya benar-benar di tingkat ke-9. Membebaskan aku, sayang sekali, aku tidak punya rencana untuk menyelamatkan kamu. Long Hao Shen menjawab dengan cemoohannya. Di saat Crossell yang merencanakan untuk melawannya, hal yang sama terjadi di sisinya. Long Hao Shen sekarang memperluas akal sehatnya sepenuhnya, dan melakukan upaya habis-habisan untuk menentukan tingkat kultivasi Crossell. Musuh tidak diragukan lagi berada di tingkat ke-9, dan ada perbedaan besar antara kekuatan yang berbeda dari tingkat ke-9. Ludah darah biru tua Crossell sebelumnya tidak bisa dipalsukan, dan merupakan bukti dari lukanya yang jelas. Namun Long Hao Shen tidak tahu tentang intensitas lukanya. Bagian dalam Tower of Eternity, adalah alasan utama bagi Long Hao Shen. Dia sekarang menentukan celah kekuatan di antara mereka berdua, dan dengan demikian tidak akan terburu-buru dalam pertempuran. Di depan Crossell, Long Hao Shen dirugikan dalam hal kultivasinya. Tetapi ia memiliki aspek keunggulannya sendiri. Pertama, dia sepenuhnya percaya diri dalam mencegah Crossell terhubung kembali dengan pilar dewa iblisnya. Dewa iblis yang kehilangan pilarnya, itu seperti pusat kekuatan biasa dari tingkat ke-9 dan tidak lebih. Kedua, musuh juga terluka, dan tidak peduli sejauh apa, setidaknya dia tidak dalam kondisi baik. Dan dari kekuatan mentalnya yang kuat, lukanya harus disisip psikis. Menghadapi kekuatan atribut psikis, Long Hao Shen tidak takut sedikit pun. Bahkan Dewa Iblis Emo peringkat 12 seperti Sitri, itu telah menderita serangan balasan dari mantranya yang terlarang. Dalam pertarungan tingkat ke-8 melawan tingkat ke-9, mungkin dia benar-benar bisa meninggalkan Dewa Iblis ini di sini selamanya. Di saat memikirkan hal itu, detak jantung Long Hao Shen semakin dipercepat. Haruskah dia melawan Dewa Iblis dalam duel? Meskipun dia telah membunuh Goblin Knight Sir, Baik Sir dan Andromalius, mereka masih dewa iblis dari tingkat ke-8. Meskipun mereka sementara bisa mencapai tingkat ke-9 berkat pilar dewa iblis mereka, itu masih ada perbedaan antara tingkat ke-9 dan dia. Bisakah aku benar-benar menang? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak berani menegaskan dengan pasti, tetapi sudah membuat keputusan untuk mencobanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.